myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, pada sore hari ini kami sama Mas Istawa melakukan pengocoran cabai rawit OR Tavi yang kemarin kami tanam ya. Lalu akan kami kocor menggunakan mikroba ya Mas Is ya. Iya. Ya, sebuah mikroba dengan merek tadi menggunakan EM9 ya. Iya, dari Bensai. Dari Bensai itu ditambah topsoil, ya ada pupuk mikronya, di NPK, tadi lalu bisa menggunakan Kapos Plus, bisa menggunakan Ultradap, bisa menggunakan KNO yang merah. Untuk sahabat tani mana yang disukai bisa. Jadi tadi komposisinya itu apa saja Mas Es itu tadi? Itu saya menggunakan topsoil pertama itu. Iya, topsoil. Iya, kedua terus pakai M9 itu dari Bensai itu. Oh, M9 juga udah ya. Ikut ya. Iya, terus Ultradap itu saya kasih. Oke, oke, sama masuk. Sama NPK 16-16. Oh, oke. Jadi ada topsoil. Iya, topsoil. Terus EM9. Seperti Kapos ataupun Ultradap ya. Dan NPK 16-16. Jadi 4 bahan ya, ya. 4 bahan di mix jadi 1. Masing-masing dosisnya, takarannya dicampur dengan air kurang lebihnya 16 atau 15 liter ya. Lalu diaduk. Kita aplikasikan untuk lewat kocor ya. Boleh memakai gelas, boleh memakai alat kocor gendong itu ya. Yang penting kurang lebihnya pertanaman itu 200 mili. Iya, 200 mili. Mantep, mantep. Oke sahabat tani, jadi ini penampakan dari awal tanam sampai saat ini ya. Iya. OR Tavi ya cukup lumayan memuaskan ini untuk pertumbuhannya. Iya, sudah terlihat anu ya ini pertumbuhannya. Tunasnya baru itu udah nongol ya. Iya, sudah nongol. Oke. Untuk Mas Es, kenapa tertarik budidaya cabai? Ya kebetulan saya kan ada waktu senggang ya, selain kerja ya Mas Bud, terus ya. Berniat saja untuk nanam cabai ini karena di sini itu juga mayoritas sentral petaninya nanamnya cabai Mas Bud. Oke ya. Ya mudah-mudahan saja besok dikasih hasil yang bagus baik terus. Amin. Petani. Ya ini kurang lebih populasi berapa pohon ini Mas Is? Ini 1.200-an Mas Budi. Kurang lebih 1.200 pohon. Untuk perawatan itu Mas Is, mungkin kalau masih umur 1 minggu 2 minggu masih enteng ya. Iya. Paling ke sawah itu cuma sore seperti ini. Iya. Unga-unga. Iya unga-unga ya. Cuma perlakuan mungkin kocor. Apapun besok sudah mulai spray mungkin ya kalau ada gejala tungau ataupun trip atau wereng kita spray aja ya. Iya, kelihatannya ini sebentar lagi mau nyepray juga itu. Oh, minggu depan spray. Iya, insyaallah. Untuk Mas Es, aplikasi ataupun interval pengocoran itu berapa hari sekali atau seminggu berapa kali? Ini ya menurut aturan sih, kalau biasanya itu seminggu sekali itu enggak apa-apa ya Mas Bud. Ya. Cuman kalau melihat cuacanya itu kok begini agak ekstrim gitu, terus tanahnya juga kelihatan kering ini, jadi saya bisa seminggu itu 3 kali spray juga sempat itu. Oh, jadi kalau pas cuaca ekstrim panas, ya. Paling enggak ya interval aplikasi pengocoran 3 hari sekali yeah. Atau 4 hari sekali. Yeah. Kita lihat kondisi tanahnya itu aja. Yeah, oke. Oke sahabat tani, ini catatan penting ya.
Jadi kadang ada yang di dataran menengah ke bawah ataupun di pesisir itu kan panasnya juga ekstra. Untuk pengocorannya bisa dilakukan dengan interval relatif. Kita menyesuaikan cuaca sama menyesuaikan tanah guludan tersebut ya, Mas Is. Iya, begitu. Kalau terlalu kering banget, bisa interval 3 hari sekali. Dan kalau kondisi budget agar tidak membengkak, mungkin yang hari Senin itu kita kocor pakai topsoil, EM9, NPK. Lalu untuk yang hari Rabu atau hari Kamisnya itu bisa menggunakan cuma air biasa. Iya, iya. Gitu. Iya, sekedar untuk ini menambah apa pasokan airnya di tanaman ini aja itu. Oke, oke. Oke, sahabat tani. Jadi Mas Istawa ini memang belum pernah sekali terjun ke nanam cabe. Tapi untuk semangatnya saya akui jempol. Beliau ini langsung terjun ke lapangan, coba nanam cabe, dirawat sendiri, dan kelihatan ya untuk pertumbuhannya saja sudah jos gandos, mantep ini. Untuk ini juga populasi 1.200-an pohon ya, mantep. Ya, jadi kelihatan sekali ya ini efeknya pada tanaman cabe ini. Buat batangnya aja kelihatan besar ndakel begini ya. Terus sudah muncul tunas baru ini, padahal kurang lebih umurnya baru 1 minggu tanam kalau enggak 10 hari ini. Ini menggunakan topsoil sama M9 itu kocorannya. Efek dari topsoil sama M9 bonsai sangat kelihatan sekali pada tanaman cabe ini ya, para sahabat tani semua. Bisa dilihat sendiri, daunnya juga kelihatan tebal, mengkilap gitu. Efek dari pengocoran 5 hari kemarin ya, untuk daunnya juga udah kelihatan agak mengkilap gini, terus sehat gitu ya, terus agak tebal juga ini, kelihatan tanaman subur begini. Ya, untuk sahabat tani semua, untuk EM9 ini penggunaannya itu semakin banyak, semakin bagus ya. Nggak ada aturan dosisnya, karena fungsinya juga untuk menggemburkan tanah atau memperbaiki tanah kembali ya, yang sudah lama dipakai atau lahan janda. EM9 biangnya mikroba. Oke, Mas Is, terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Mas Budi. Oke. Saya justru yang sangat berterima kasih telah memandu saya tanam cabai ini. Besok kalau ada kendala lagi, saya mohon siap untuk jadi pemandu saya. Insya Allah ya. Jadi karena untuk Mas Is juga pemula, dan tanaman ini juga dekat sama rumah saya, ya nanti kalau kita sharing bareng lah. Jadi kita kalau ada kendala di lapangan, Mas Es tinggal WA saya. Ya, siap. Insya Allah, siap. Semoga tanaman ini juga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Salam petani Indonesia, sukses selalu.